13.000 pulau imajin dan Frankfurt Book Museum. Kali ini kita akan memasuki sesi Toys Photography Workshop. Sesi ini merupakan bagian dari ICON, bagian program Jaktan yang menghadirkan presentasi, perbincangan dan diskusi tentang IP, content creator, audiovisual, animasi, komik, ilustrasi, game dan desain. Pada hari ini kita akan kedatangan pembicara nih. Pembicara yang akan memberikan ilmunya pada hari ini yaitu Mas Seno Haryo. Sebelum Mas Seno Haryo akan membawakan workshopnya, aku akan bacakan sedikit short bio ya dari Mas Haryo. Jadi, Mas Seno Haryo ini memulai fotografi ini sejak ekstrakurikuler di SMA. Lalu saat kuliah, beliau mengambil mata kuliah fotografi dan sejak saat itulah Mas Seno mulai memperdalam belajar fotografi secara otodidak. Mas Seno mulai mengambil pekerjaan kecil untuk menjadi fotografer dari referensi teman-teman kuliahnya dan acara kampus. Mas Seno juga mengambil sekolah animasi 3D dan efek visual saat masih kuliah dan memulai karir profesionalnya sebagai fotografer secara ekstensif dan membangun studio bersama rekannya yaitu Photo Motion Studio. Photo Motion Studio sendiri berfokus pada company profile, product, food, fashion, and wedding photography. Sesi pada hari ini adalah tentang seni memotret mainan yang telah menjadi tren di dunia konten kreatif akhir-akhir ini. Di berbagai platform media sosial, kita bisa menemukan foto-foto action figure dan jenis mainan lainnya yang dibuat dengan pendekatan dan teknik yang unik. Pada sesi ini kita akan belajar lebih banyak tentang toys photography bersama Mas Seno Haryo. Baik, akan aku persilakan waktu dan tempat kepada Mas Seno Haryo. Boleh tepuk tangannya untuk Mas Seno Haryo. Di sini ada yang udah pernah belum yang ikutan workshop gua? Belum ada ya? Jadi karena gua baru nih, jadi gua mau sedikit dulu deh, introduction dulu tentang gua siapa sih, konten apa hari gitu. Oke, jadi gua mengenal fotografi dari SMA. Jadi gua SMA 3 di mana? Setia Budi, kalau ya. Setia Budi di itu sekolah artis. Terus di sana ada eskul fotografi namanya Stifok. SMA 3 fotografi club. Jadi itulah gue mulai belajar fotografi itu di SMA. Dulu waktu itu masih jalan film, kayak sekarang lebih gampang. Karena dulu jalan lebih susah. Gue mulai senang fotografi dari SMA, jadi kayak event-event di sekolah, event-event pada ulang tahun sekolah, acara-acara sekolah, itu semua gue fotoin dulu waktu SMA. Terus teman-teman yang cewek-cewek udah butuh semua, terus angkatan gue fotoin. Terus dari situ gue lulus SMA, cuman waktu itu belum tahu tuh kalau fotografi itu bisa buat hidup, belum ngerti. Jadi masih bingung. Akhirnya disuruh sama orang tua, kamu harus masuk teknik. Soalnya semua kakak-kakak gue, semua om gue, semuanya teknik semua. Ada arsitek, ada yang dari mesin, elektro, gue cari. Gue cari tuh, sekolah teknik yang kira-kira paling gampang. Terus gue cari kayaknya sekolah teknik industri kayaknya. Jadi kan kayak campuran antara teknik dan IPS kan. Jadi kita masuk situ ke teknik industri. Jadi ya gitu. Terus ya karena dibilang itu paling gampang kan, ya udah. Karena juga belum tahu juga kalau
fotografi itu jadi bisa cari uang tuh belum ada zaman itu, jadi masih belum populer ya. Karena itu anak itu juga tuh sebetulnya. Terus di kampus juga tetap masih hobi ambil foto, masih ambil event-event kampus juga ada foto lain. Habis itu lulus, barulah gue mulai serius tuh untuk cari passion gue untuk soal desain ya, desain fotografi dan animasi. Akhirnya gue masuk di sekolah di IDS itu, jadi gue masuk untuk jurusan animasi dan 3D itu kayak fotografi dan macam-macam. Terus habis lulus gue udah mulai yakin sama skill gue personal foto ya, jadi kayaknya gue harus mulai mati skill untuk jadi fotografer. Jadi gue bikin lah bisnis fotografi namanya Foto Motion Studio ya, sama teman-teman gue. Itu yang kita kerjain waktu itu biasalah wedding fotografi, private gitu, corporate, fashion juga, sama family portrait standar. Nah, gue lebih fotonya lebih banyak ke orang, nggak cuman ke produk atau mainan. Terus kenapa gue tiba-tiba bisa senang foto mainan? Jadi gitu ceritanya. Terus suatu hari gue kayak datang ke sebuah toy fair di Jakarta Kartini, namanya Jakarta Toys and Comic Fair ya. Nah, begitu gue lihat tuh ada mainan Star Wars ukuran 1/6, sekitar 30 cm. Banyak kayak orang. Jadi mainan tapi orang. Kayaknya keren nih kalau gue foto nih. Kan yang kan aku senang foto orang, pas gue lihat mainan kayak orang, nah ini kayak keren. Dari bajunya kan udah kayak orang, kan kayak orang juga. Akhirnya gue beli tuh dua ini yang awal-awal gue jadi tertarik foto mainan, dua figur ini ada di dua, terus jadi 4, jadi 8, jadi jadi nggak terbendung lah gue beli mainan sekarang seperti ini. Akhirnya gue udah mulai banyak koleksi dan juga foto-fotonya kan. Lalu gue masuk ke dalam forum toy fotografi Star Wars ya, namanya Tasty Freaks di Amerika. Waktu itu belum ada IG tuh, belum ada Instagram, belum zaman. Jadi lalu kalau pengen ngambil karya harus ke tempat-tempat yang sesuai dengan karya lu. Kayak lu sini, di sini udah mulai banyak yang ini, banyak yang bereaksi lah, banyak yang suka karya gue, kita diskusi tentang fotografi ini macam-macam, aktif banget gue sini. Terus sampai suatu saat ada yang PM gue, namanya Mr. Bridges, dia adalah VP dari Tesla Collectibles. Dia Tesla itu adalah namanya besar mainan yang memegang mainan Star Wars. Jadi dia PM gue, lu mau gak foto ini kita, dengan kita? Nah, kita suka sama karya-karya lu. Terus gue bilang, ya mau lah. Itu kan kayak kucing di dinding, dia bilang ya. Dia pasti mau gitu. Terus gue bilang, oh gimana caranya gue bisa tanya. Oke, itu dia bilang, oke kita kirim dulu figur satu, kamu fotoin, tapi kamu belum saya layar, saya mau lihat kamu bisa apa dari itu. Oke, yaudah kirim aja. Terus kamu maunya apa, maksudnya mau kayak gimana? Dia bilang gini, pokoknya kita gak mau fotonya kayak foto kayak gini nih, foto mainan tapi yang mati gitu kan, kayak produk banget gitu. Kita mau foto mainan yang
dinamis, pokoknya yang pakai produk yang hidup, yang bernyawa gitu pasti. Terus oke, gimana kirim aja. Akhirnya dia kirim ini. Bebaset. Kenapa gue udah tahu? Dari Star Wars. Oke, dia kirim, coba nanti gue email. Mau kayak gimana fotonya? Dia cuma bilang surprise me gitu. Jadi terserah lah itu. Kata dia terserah. Oke deh kalau terserah. Akhirnya kan gue kan emang suka Star Wars, jadi gue ngerti lah. Jadi gue kan surprise. Jadi satu foto. Jadi awalnya begini. Gue foto menjadi begini. Terus udah jadi dia senang gitu. Dia juga karena mereka juga yang Jackie juga proses. Habis itu ya udah dia sering tuh udah kirim gua main Star Wars terus. Jadi setiap mau launching kirim. Jadi yang dulunya mau beli ya udah tak beli lagi. Mungkin dikirim aja. Terus habis itu setelah itu gue jadi makin sering berkarya terus makin banyak foto gue akhirnya teman tuh kan lo kenapa nggak bikin aja apa exhibition foto mainan kayak belum pernah ada di Indonesia itu sekitar tahun 2011 itu benar juga ya nggak ada yang bikin nih terus ya udah gue coba cari sponsor cari tempat yang mau naung gue yang perlu bayar tapi gratis kan mahal tuh bikin. Ya udah akhirnya gue tahun 2011 bikin potongan pertama di Indonesia. Terus gue dapat rekor muri. Jadi kemana potongan pertama di Indonesia. Jadi kalau yang datang bukan si dari Soprana yang datang, asistennya. Kalau kenal gue doang, kan dia doang. Berarti gue masih kurang gede lah kan. Kalau gede banget, dia datang dia tetangga. Ini waktu yang kita gitu. Terus setelah itu ya itu makin jadi apa sama gue udah lumayan lagi dengan orang karena kan juga cukup media juga di cukup media gitu jadi makin banyak yang ngajakin workshop makin banyak ngajakin bikin exhibition di mall-mall di kampus-kampus udah boleh muter-muter tuh ya, terus ada diskon juga kontribusi macam-macam sampai akhirnya juga sampai juga ke media-media mainstream ya benar kayak koran-koran majalah atau TV juga undang gue untuk bicara fotografi di TV sama Andri yang sulit jadi artis. Terus sampai suatu saat gue diajak ikut ke sebuah manajemen artis atau apa tuh agensi khusus toy fotografer dia berdomisili di Singapura atau Beijing jadi mereka mengundang gue untuk gabung ke mereka dengan apa beberapa toy fotografer dunia terkenal. Terus dengan gue ikut ini gue jadi karya gue udah bisa keluar negeri ikut exhibition di luar negeri yang lebih banyak di Singapura sama Cina China. Jadi waktu itu bikin pameran juga di Singapura sama mereka lalu di Shenzhen Cina juga di Shanghai juga sampai juga ya itu sedikit background gue dari sejarahnya ada yang mulai sedikit sebelum mau lanjut materi gak ada
masalahnya itu mah masuk materinya nih. Siap ya? Oke. Okay. Jadi masalah itu kalau pakai LR ini kan dia pelan banget ya, kecil nih dayanya. Kalau di mix sama lighting studio pasti kalah dong, ya kan? Nah, di dapat juga tuh bukti ya. Terus nah ini hasilnya. Dulu terus di ininya nyalain
30 detik. Kayaknya tanda tuna ini tuh. Belum diedit begini-gini, jadi sebelum kita masuk ke konsep udah jadi dulu tuh kan. Karena bagian-bagian efek-efek itu yang itu baru belum di konsep. Lagi-lagi belum lanjut ke dari berikutnya, ada yang mau tanyain tadi dari pertanyaan tadi ya. Thank you.
hasilnya. Oke. Ini semuanya ini ya, asli ya, enggak tetap Photoshop. Jadi real yang kita lihat ini yang asli ini. Lalu ikannya, diagramnya. Jadi gue pakai lampu juga. Yang depan pakai softbox kecil. Salah satu ini ya, apa namanya, yang gak pernah gue lakuin tuh beli vape, gak pernah. Gue apa, gak ngerokok, gak ngopi, tapi vape juga gak pernah vape. Akhirnya gue beli vape tuh, mahal lumayan kan. Itu kata temen lo, ngapain kan beli vape, mahal tuh, buat ginian. Buat bikin efek gue ini lo pernah tuh pakai tape. Lagi ada lagi mau tanya sebelum lanjut? Gak ada? Mas? Sekarang kalau selain vape itu ada alat yang diberikan as? Ada nih ya. Tapi gue punya sih. Sekarang pakai itu. Pakai itu sekarang. Cuman kalau ini lebih bisa dikontrol kalau pakai. Kan? Bisa. Kalau itu kan kita nggak bisa kontrol deh. Kalau yang alat itu kan terus keluar. Iya. Ini kita lebih bisa kontrol aja. Apakah lebih efektif kan? Lebih dramatis kan? Vape atau? Tergantung. Kalau yang alat itu dia dia lebih masif. Lebih masih masuk ya. Kita mau kayak gimana? Jadi kan bisa ya, jangan dipikir-pikir juga. Kalau pakai tape, kalau saya sejujurnya saya kebalikan, saya isek dulu baru saya keluar. Iya. Dari yang ini kalau mas kan bahkan keluar, ya kan? Cuma ditiup aja. Soalnya dulu kan, gimana? Iya, bukan. Gak perokok. Pernah cobain? Batuk kan? Jadi kayak gimana? 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 Daripada gimana apa? Gak jadi itu udah gimana? Iya, akan tapi itu efek gitu? Iya, oke. Lebih enak lebih muda ini? Dibeli di sebelum lebih muda ini. Yang lain? Cukup? Lanjut? Ya. Ini juga salah satu makanan yang dikirim dari mereka, dari Exo tadi. Jadi mereka ngirim Darth Vader sama Skywalker untuk difoto gitu ya. Terus kayak biasa, mau kayak gimana gitu fotonya. Dia bilang, kata dia, lo lebih besar daripada gue. Ya udah, itu artinya bebas sebenarnya. Oke. Jadi waktu itu gue yang kepikiran Darth Vader itu sama Luke Skywalker yang berbaju hitam ya. Luke itu kan di episode ke-6 ya, kalau yang tentang Star Wars waktu si Luke bertemu Palpatine terus sama hujan dan air. Ini yang paling apa termasuk gitu. Gimana caranya bikin hujan gitu. Jadi waktu itu saya pakai apa? Kiraman buat ubuntu. Tahu? Ya, dan macam-macam gitu. Remote, ya.
gitu, makanya biar kelihatan. Ini diagram lighting-nya. Nah, cuma pakai lighting loh, satu di depan buat check-in. Ini di belakangnya pakai lighting check-in yang juga murah. Nggak pakai lampu studio. Kenapa? Alasannya gue kepengen di hujan itu hujannya kepengen ada ininya apa namanya alur nih dari ini ada yang itu gue nggak freeze gitu ya. Jadi kayak ada yang dari sini itu. Nah untuk bisa ada itu kita harus pakai speed yang rendah loh, jangan pakai speed yang kencang. Jadi gue harus pakai lighting yang lemah juga, yang gak terlalu kencang ya, jadi dia bisa dapetin nah, ini ya. Trail ini videonya udah lihat. Thank you.
Siap. Selesai. Ada yang mau ditanya? Sebelum masuk praktek. Apa? Ya. Bikin itu boros nggak sih, maksudnya tiap satu foto ganti, tiap satu foto ganti, itu ngakalinnya gimana ya? Karena kan misalkan cuma gambar aja kan kurang hidup tuh. Iya. Nah, otomatis kan kita mungkin bikin kan backgroundnya. Nah itu maksudnya biar ngakalinnya tuh gimana bang? Maksudnya biar nggak boros juga, terus ibaratnya tapi tetap kita tetap maksimal gitu maksudnya. Iya. Paling di bahannya aja mas, materialnya aja yang maksudnya mahal-mahal. Nah, pakai foam itu bisa, asal catnya bagus ya. Kalau catnya berarti kita ngecat sendiri ya, maksudnya nggak bukan orang khusus yang ibaratnya yeah. Ini kita serahin nih ibaratnya buat bikin background gitu. Iya. Paling ini kalau gue sih nggak semuanya juga bikin sendiri, ada juga. Nah paling kayak kolaborasi juga bisa sih, kolaborasi sama yang bikin diorama. Tapi kita bikin karya bareng yuk, untuk fotoin, buat bikin doramanya gitu sih, sering gitu juga. Terus yang dibikin dorama juga senang juga gitu ya, kita fotoin juga senang, jadi teman kita senang gitu. Kalau gitu kita bisa gak keluar uang apa-apa gratis ya. Terima kasih. Banyak lagi? Udah? Siap? Sekarang kita coba dia tes praktek. Kita mau ini praktek ya. Nanti habis ini habis saya jelasin cara makainya. Nanti kalian boleh
lomba. Ada hadiahnya. Oke, siap. Jadi di sini ada tiga figur. Nanti kita kalian foto oleh atau orang per orang atau juga atau grup-grup gitu ya. Atau grup itu ada tiga orang atau orang per orang. Tadi masih gelap, remember masih gelap karena udah kita pilih ke yang lighting. Jadi, ya, keren ya. Udah kayak orang gitu. Oke, ini kayaknya masih terlalu gelap ya bagian kanannya. Kita film dulu.
Sampai sini ada mau nanya dulu soal lighting, mainan, banyak, cukup, semuanya, cukup, yang lain. Oke bang, ya. Untuk tekstur mainannya sendiri bang itu berpengaruh nggak sih bang? Karena kan ada ibaratnya mainan yang murah itu kan teksturnya beda tuh. Betul. Nah kalau yang kayak gini kan pasti harganya jauh lebih mahal dong. Iya betul kan. Nah itu untuk nakalinnya supaya bisa terlihat lebih nyata itu mainnya di lighting juga atau gimana bang? Kalau kayak gitu bang? Gantung sih. Kalau ini kan lighting yang mau pakai kan sebenarnya lighting untuk orang dari sini, ya kan? Karena masih main orang kayak orang. Ya. Jadi emang treatment lightingnya emang dibikin kayak lo orang. Emang kalau misalnya apa namanya kalau ini sih emang harus sih, ya, harus ya, emang. Ya. Jadi emang kalau dia bagus sih dia main sama dia, jadi makin bagus. Okay. Kalau jelek lebih baik. Kan itu kayak ini sih kayak apa? Keseluruhan ini hasil kan hasil dari lighting, mainan, background dan segala macam. Oke. Okay. Jadi kalau yang jelek, namanya yang susah. Karena kayak orang juga gitu. Susah ngakalinnya berarti ya? Iya. Kalau orang yang udah jelek, susah dicakepin gitu. Harus fitness dulu, datang gitu deh. Tapi sama. Siap, ya, kan? Thank you, Bang. Kenapa? Iya, betul. Jadi emang nanti ini ya harus bagus, kan? Bagus. Modal dulu berarti, Bang. Modal dulu. Atau di custom gitu, iya betul, di chat lagi gitu, sama kayak orang kalau harus di make up kalau itu tutup dulu kayak gitu. jadi kalau udah pengen udah gitu terus pengen kurus nggak bisa di kontrol, harus fitness. Ya oke, lagi abis itu gue mau lanjut yang tiga orang sekarang ini soal lighting, ada yang mau nanya diafragma, speed, gue pakai mungkin cukup. Oke. Berarti orang.
banyak. Jadi ada 5 lighting nih. Satu di atas ini ya bapain, dia aja nih 4. Nah, kalian boleh bebas ya. Mau di mana lighting-nya terserah. Oke. Terus nanti kalau udah foto nanti IG masing-masing, terus follow akun gue sama Jaten di hashtag ini, nanti yang menang dapat figur sama kaos dari gue. Oke, siap. Ini tiap orang boleh 2 look grup sama satu mainan, jadi boleh 3 orang ini atau 2 orang tadi gitu. Jadi setiap orang 2 look. Nah, yang gak bawa kamera kita bagi punya gue nanti. Oke, siap, ntar tinggal tulis ini aja. Nah, tulis nama sama nomor WhatsApp sama kodenya nanti di filenya nanti kita kirim ke kalian. Kalian ntar boleh edit nanti di rumah. Siap, nomor 2. Yeah.
Yeah, I think. Yeah,
Thank you.
saya berani Star Wars. Kayaknya workshop hari ini ya sama Mas Seno. Walaupun sudah ada yang berhamburan keluar, tapi tadi ramai ya Mas ya. Full seat langsung penuh semua. Iya. Makasih banyak ya Mas Seno atas ilmunya, sudah memberikan kesempatan juga buat teman-teman kita di sini langsung praktek merasakan gimana sih toys photography. Oke, sayangnya kan sudah di penghujung acara nih teman-teman. Dapat-dapat Emily 2022, kami ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman semua dalam program IFAN Sesi Toys Photography Workshop. Dan kami tentunya masih memiliki banyak sesi menarik lainnya di Japan 2022. Teman-teman bisa nih mengakses seluruh sesi Japan 2022 di website japtech.id. Dan ikuti terus media sosial kami di @japtech untuk informasi baru tentang Japan 2022. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Mas Eno, dan terima kasih juga teman-teman yang sudah mengikuti Toys Photography ini. Tetap sehat dan sampai jumpa di